Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube KSA Sport Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Dan semoga buat kalian yang belum memiliki senapan angin impian, segera memiliki senapan angin impian kalian. Kali ini spesial sekali harinya Pak Sopati, karena kali ini saya akan bahas semua senapan angin PCP Pak Sopati. Pastinya kalau kalian selalu pantengin channel YouTube GSA Sport Indonesia, tidak ketinggalan kalau PCP Pak Sopati itu banyak sekali jenisnya. Banyak sekali jenisnya, ada 6 jenis PCP Pak Sopati yang bisa kalian pilih, tentunya sesuai dengan yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan, ataupun yang sesuai dengan kalian, misalkan untuk berburu apa, ataupun kalian carinya yang single shot atau magazine, semua ada di PCP Pak Sopati. Untuk produk Pak Sopati, produk yang sangat terkenal, yang sangat merakyat juga, produk yang sangat kuat, karena memang banyak testimoni dari konsumen kami ngomong kalau PCP Pak Sopati itu senapannya kuat, awet, dan juga bertahan lama. Jadi kalau kalian cari produk yang sudah terjamin, Pak Sopati itu adalah yang wajib kalian miliki. Pak Sopati sendiri ada yang jenis Uplik, ada yang jenis Gujluk, ada juga yang PCP. Kali ini spesial harinya Pak Sopati, saya akan bahas untuk 6 PCP Pak Sopati yang bisa kalian miliki. Oke, sebelum lanjut, saya akan mengenalkan terlebih dahulu ada apa saja sih di kali ini, senapannya PCP Pak Sopati apa saja, saya kenalkan terlebih dahulu, dan lebih lanjut saya juga akan kasih tahu harga dari senapan angin ini. Harganya sangat terjangkau, hanya 2 jutaan saja, kalian sudah bisa meminang, sudah bisa memiliki senapan angin terkuat ini, senapan angin yang harganya terjangkau dan juga senapan angin yang cukup awet, cukup laris dan juga banyak di kalangan masyarakat. Oke, langsung saja kita kenalkan terlebih dahulu, biar kalian kenal terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya kenalkan terlebih dahulu masing-masing PCP Pak Sopati yang ada di video kali ini. Yang sebelah kanan ini yang jenis single shot, kemudian yang kanan, kiri, kiri ya nih, yang kiri ini yang jenisnya yang magazine. Dan ini kita kenalkan dari yang sebelah sini, ini PCP Pak Sopati single tabung karena tabungnya ada satu. Kemudian yang bawahnya PCP Pak Sopati double tabung karena tabungnya ada dua, seperti ini kalau kalian lihat detailnya, ini tabungnya ada dua. Kemudian yang ketiga ini PCP Pak Sopati stainless, jadi tabungnya dari bahan stainless dengan spesial OD 26 mm. Lanjut ke bagian kanan, sama seperti yang di sebelah kanan tadi, tapi bedanya senapan angin ini sudah magazine. Kalau yang ini PCP Pak Sopati single tabung magazine, ini selanjutnya yang kedua PCP Pak Sopati double tabung magazine. Kemudian yang ketiga ini PCP Pak Sopati stainless OD 26 magazine. Sebelum lanjut, buat kalian mungkin para pemula yang masih bingung, apa sih kok yang sebelah kanan single shot ya, sebelah kanan single shot, kemudian yang sebelah kiri magazine, ini berbeda di pengisian mimisnya ataupun pelurunya. Saya ambil satu yang ini dulu ya, yang single shot. Nah, ini kan PCP Pak Sopati single shot. Nah, seperti ini single shot. Tempat mimisnya seperti ini, sama juga yang sebelah kanan semuanya seperti ini tempat mimisnya. Jadi untuk pengisian mimis itu harus memasukkannya mimis satu per satu. Ada beberapa orang yang lebih suka seperti ini single shot, jadi perlu memasukkannya mimis satu per satu. Tapi kebanyakan orang juga lebih memilih senapan angin yang magazin seperti yang di sebelah kiri. Kita tunjukkan juga. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini bedanya. Ini yang magazin, jadi nanti dimasukkan magazinnya. Untuk magazin itu rotarinya ada yang 10, ada yang 12, dan juga ada yang 14. Jadi dengan ada rotari tempat mimis, kalian tidak perlu memasukkannya mimis satu persatu. Lebih hemat waktu juga ya, karena pakai magazin. Tapi dengan magazin ini kalian juga bisa ya memasukkannya mimis satu persatu. Jadi lebih mudah, kalian tinggal pilih untuk yang single shot ataupun yang magazin. Oke? Kalau dikasih pilihan, nah kalian pilih yang single shot atau yang magazine, komentar ya di kolom bawah. Dan semoga kalian segera memiliki senapan yang single shot ataupun yang magazine yang kalian inginkan.
Dan juga sebelum lanjut masuk ke spesifikasi dan juga harga terjangkaunya, buat kalian kalau suruh milih nih, kalau kalian suruh milih di antara keenam senapan angin yang single shoot ada 3 jenis, yang magazin ada 3 jenis, kalian pilih yang mana? Komentar di kolom bawah dan semoga kalian segera memilikinya. Oke, lanjut kita ke spesifikasi dari senapan angin PCP Pasopati kali ini. Oke, senapan angin Pasopati ini panjangnya larasnya itu 60 cm dengan bahan dari bahan baja terbaik OD 9 mm. Jadi ini semuanya dari bahan baja. Sebelah kanan, sebelah kiri sama semua pakai bahan baja. Kemudian panjangnya 60 cm. Yang single tabung, yang double tabung ini sama-sama 60, kecuali yang stainless yang bawah sini dan juga yang bawah ini panjangnya 65 cm. Jadi buat kalian sesuaikan lagi, pilih yang panjangnya 60 ataupun 65, bisa ambil senapan yang kalian inginkan. Lanjut ke bagian bawahnya ada tabung. Nah, tabung dari senapan angin ini ada yang berbeda-beda ya ini tabungnya. Kalau yang ini single tabung bahan kuningan OD 25 mm. Ini double tabung, tabungnya ada 2, jadi lebih kuat juga dengan 2 tabung. Dan ini bahannya kuningan, OD 25 mm. Kemudian yang bawah, spesial bahan stainless OD 26 mm. Tentunya kalian bisa pilih yang bahannya stainless ataupun yang bahannya kuningan. Sama juga ya, ini kuningan, ini stainless. Jadi sama kanan-kiri, yang membedakan hanya di single shoot dan juga di magazinnya. Dan di antara perbedaan-perbedaan tabung dari bahan dan juga OD ini juga berpengaruh di tekanan angin. Nah, untuk tekanan angin yang single tabung dan juga double tabung, sebelah sini single tabung dan juga double tabung, ini maksimal anginnya bisa 2500 sampai 2700 PSI. Tapi untuk yang PCP Pasopati Stainless, ini kuat ataupun mampu pengisian yang lebih besar, yaitu bisa 3500 PSI. Jadi cukup besar karena tabung dari bahan stainless lebih kuat, lebih lentur, dan juga lebih kokoh untuk pengisian angin. Untuk itu, buat kalian yang lebih suka pengisian anginnya bisa untuk mampu besar, itu rekomendasinya memang di PCP Pasopati Stainless. Pengisian angin dengan tabung scuba bisa, kompresor bisa, ataupun pompa PCP juga bisa. Kalibernya aman, yaitu 4,5 mm. Selanjutnya, senapan ini sudah ada visirnya. Nah, kita ambil satu saja. Nah, ini sudah ada visirnya ya. Visir depan belakang, jadi kalian bisa pakai visir manual kalau kalian belum memiliki teleskop. Dan juga ada speed track-nya, 4 speed track tarikan. Jadi cocok sekali kalau kalian gunakan untuk berburu hewan-hewan besar. Lanjut ke bagian popor. Jadi jenis popornya banyak sekali ya, warna-warnanya. Ini ada hitam, coklat klasik, ini juga hitam. Jadi kalian pun bisa sesuaikan warna mana yang kalian pilih. Tapi semua warna ini netral, jadi cocok sekali kalau kalian gunakan berburu. Ada bantalan popornya juga, sehingga lebih nyaman ya ketika kalian sandarkan di bahu, itu lebih nyaman dan juga tidak capek ketika berburunya sambil jongkok ataupun sambil tengkurap, tentunya lebih nyaman. Nah, seperti ini senapan anginnya. Selanjutnya kita bahas harga. Oke, sebelum bahas harganya, saya kembalikan terlebih dahulu senapan anginnya. Oke, harganya pun juga sangat terjangkau. Senapan angin yang sudah oke spesifikasinya, ada banyak pilihan jenis, harganya pun juga sangat beragam ya, karena berbeda-beda jenis. Namun, harganya masih sangat terjangkau. Kita bahas mulai yang single shoot terlebih dahulu. Single shoot untuk PCP Pasopati, ini single tabung, kami bandrol dengan harga Rp2.200.000. Kemudian yang bawahnya PCP Pasopati double tabung single shoot, kami bandrol dengan harga Rp2.300.000. Kemudian ini yang stainless, PCP Pasopati stainless, kami bandrol dengan harga Rp2.100.000. Kemudian kita beralih ke yang magazin sebelah kiri, harganya juga berbeda ya, karena memang berbeda single shoot dan juga magazin. Kita mulai yang atas. Yang atas PCP Pasopati single tabung magazin, kami bandrol dengan harga Rp2.500.000. Selanjutnya, yang bawahnya ini PCP Pasopati double tabung magazin, kami bandrol dengan harga Rp2.500.000. Selanjutnya yang bawah, PCP Pasopati stainless magazin, ini kami bandrol dengan harga Rp2.300.000. Harganya masih terjangkau ya.
hanya 2 jutaan, tidak sampai 3 juta, kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin jenis PCP. Banyak pilihan, banyak jenisnya, tentunya bisa kalian pinang ataupun kalian miliki sesuai dengan yang kalian butuhkan, kalian inginkan. Tentunya kalian bisa miliki sesuai yang kalian inginkan. Oke, jadi harga yang saya sebutkan tadi, harga senapan aja, nanti ngikut untuk bonus kelengkapan seperti tali sandang, mimis tes, dan lain-lain untuk kelengkapan senapan angin. Oke, tunggu apa lagi? Buat kalian yang ingin segera order, bisa langsung hubungi ke CS kami, nomor CS-nya ada di video order, ataupun kalian langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Untuk sistem pembayaran di kami itu ada dengan 2 cara. Yang pertama bisa melalui transfer, yang kedua dengan cara COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen untuk informasi lebih lanjut dan juga share video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.